ada satu wawancara yang kita bawakan yang di awal tadi sudah pun kita berikan ya. Itu mengenai dengan pembuatan tongkat alami. Apa sebenarnya yang akan kita ketahui dan apa yang akan kita saksikan? Inilah kita bersama tetamu undangan kita. Dua orang tetamu undangan kita bersama dengan di sebelah hujung sana bersama dengan Tuan Sawal bin Lisa. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Dan juga di sebelah saya ini bersama dengan Tuan Umar bin Haji Ali. Selamat datang Tuan Umar. Dan juga kita akan berbicara pada pagi ini seperti mana yang tertera di hadapan kita. Inilah dia yang dimaksudkan dengan tongkat alami. Tetapi kita pun tidak mengetahui sebetulnya apakah yang dimaksudkan dengan tongkat alami. Kita bersama dengan Tuan Sawal. Seperti mana yang tertera di yang bis Tuan bawa ni ke studio kita. Macam-macam jenis tongkat yang dibawa oleh Tuan kemarin untuk untuk tontonan kepada penonton kita. Jadi apa dimaksudkan dengan tongkat alami ini Tuan? Tongkat alami ini sebenarnya yang tongkat yang semula jadilah. Semula jadi yang maksudnya dari wabah-wabah yang kami dapatkan dari hutan memang cuma itu keadaannya. Cuma dibuang kulitnya, dikeringkan, dihaluskan. Lepas tu baru dikilatkan. Artinya tidak ada modified, tidak ada apalah maksudnya. Memang macam itulah asalnya. Jadi cuma dihalusi saja. Dihalusi. Kalau ya basah didamitkanlah, tapi tetap dengan bentuk yang asal. Tetap bentuk yang asal. Jenis-jenis tongkat ini ada jenis-jenisnya kah? Jenis-jenisnya sebenarnya banyaklah kalau akan diikutkan. Ada lagi tongkat yang kreatif macam kami nambah yang kreatif kan. Sebab yang minat kami lebih kepada yang alami ini. Yang kreatif, yang jenis tongkat yang kita ni ukir-ukir, yang kita ni cipta sendiri, yang macam jadikan kepala burung kah, apakah. Jadi rata-rata memang tiada nama lah, tiada nama khas yang diberikan dalam. Mungkin bis kita boleh saksikan secara dekat ya mengenai dengan tongkat-tongkat yang kita bawakan di sini, juga pelbagai corak dan juga pelbagai seni. Apa antara mungkin macam mana boleh dapat daripada Tuan Umar sendiri? Ada idea untuk membuat tongkat-tongkat yang unik macam mana ini Tuan Umar? Sebenarnya ya daripada ilmu yang kami dulu juga, dan kami selalu melihat anda juga daripada YouTube. Ada inspirasi pada YouTube kan? Dari sanalah timbul minat untuk membuat tongkatannya. Jadi bila kita melihat terinspirasi daripada YouTube dengan adanya tongkat kira alami lah sebenarnya jadi, cuma dihalusi saya lagi. Berapa lama untuk membuat satu tongkat ini? Ya mengikut keadaan macam mana jenis tongkat itu. Kalau ya macam ya jenis kadang-kadang ada bigi-bigi, ada jenis kalung, ada jenis macam melingkar. Kalau jenis kalung itu macam mana itu Tuan? Ada bis kita bawa ni? Kalung ada kami bawa sini. Yang bigi-bigi pun tidak ada. Jadi yang di bawah ini jenis apa? Jenis melingkar-lingkar ataupun masuk ke dalam macam mana ya melingkar-lingkar kan kulitnya tu kami buka macam mana ya masuk ke dalam mana kayuan ya yang punya ya banyak jenis ni sebenarnya. Iya baik. Inilah antara yang dapat anda saksikan jenis-jenis tongkat yang telah pun dikongsikan pada pagi ini. Macam mana adakah susahkah mencari jenis-jenis kayu ini ya bagi Tuan Sawal sendiri? Sebenarnya memang ini yang paling susah lah ni. Tongkat yang jenis alami ini yang paling susah. Sebabnya memang sukar untuk ditemui kan. Kadang-kadang sehari kita berjalan pun payah dapat satu. Untuk mendapatkan satu ni yang unik kan inilah. Yang unik macam mana ni kalau yang kalau yang jenis kreatif itu susah nang. Tinggal apa saja jenis kita, kayu. Apa saja kayu kita bantuk saja. Yang bakaran masing-masing saja. Macam ini memang susah. Berapa lama nih ya boleh siap untuk satu tongkat ini? Satu tongkat misalnya nih Tuan. Ini memakan masa juga dalam 2-3 hari ini. 2-3 hari. Sebabnya tergantung kepada kesulitan membuat itu. Kadang-kadang ya macam cuma sulit kan membuatnya. Sukar untuk membuka kulitnya pun payah nih, apalagi menghaluskan. Tapi kentul dan juga Sawal Tuan Umar, saya rasa ini merupakan seperti asli nih Tuan. Memang alami betul-betul. Kemudian bis kita untuk mencorakkan lagi supaya lawa. Memang asli, memang cuma itu kan. Memang cuma itu. Tidak ada dirubah-rubah. Cuma dihaluskan. Ya berkulit, dibuka kulit. Lepas tu dihaluskan. Halus-halusnya sehingga kita puas hatilah. Jadi baru kita ni kilatkan. Kilatkan pun bukan sekali ni. Tunggu kering, kilatkan semula lagi. Kilatkan lagi. Berapa lama tah menyiapkan ni dalam satu tongkat ni, Tuan Amar? Ikut keadaan anulah. Pasal apa, anu-anu. Kalau yang macam mana, boleh pulang jauh sehari. Tapi kalau yang macam mana ni, 3-4 hari je kalau kita ni untuk perlawanan lah sekiranya. Ya, memang makan masa lama. Memang makan masa. Pasal apa, kita ni cincai-cincai buat, Pak. Kalau tadi Tuan mengatakan terinspirasi daripada YouTube dan juga. Tapi sebenarnya untuk membuat tongkat ini, berapa lama sudah kita berkecimpung? Kurang lebih dalam
3 tahun lah macam tu lah. Ha? Lebih kurang tiga dalam 3 tahun macam tu lah. Kalau Tuan Syahal sama. Sama je. Sebab bermula daripada kediam ni. Ia ni kami lihat, apabila kami lihat dia membuat-buat tungkat, membuat-buat tungkat. Jadi minat dia. Jadi bila melihat belum lagi anulah, lihat sudah 2-3 harinya siap. Wah, lawa juga. Jadi sudah lawa. Kami pun anu juga. Bah, baik tak mengikut juga. Jadi koleksi tungkat selama membuat tungkat ini berapa banyak sudah koleksi? Kurang lebih dalam 100 lebih puting lah. Tapi masa ini kurang aktif lagi pasal kami masa ini ada tugas tertentu kan di Bukit Sepatir. Jadi penyelamat. Sekuat penyelamat. Jadi kuranglah kepada kami lagi mana kan mencari kawasan apa tungkat ini. Tapi tungkat ini kalau misal kata boleh mendaki bukit apa boleh dibawa lah. Boleh dibawa, tapi kalau yang jenis-jenis macam ini memang sayang lah untuk. Kita ni bawa saja tungkat-tungkat yang biasa. Tungkat-tungkat biasa saja. Ini untuk koleksi saja lah, koleksi sama di timpan dia lah. Itulah seperti apa atau apa kebanyakan tongkat-tongkat ini adalah dijadikan sebagai perhiasan dan juga dijadikan sebagai hadiah, apa sumbangan hadiah dan juga sebagainya. Seperti mana yang dikatakan oleh Tun Umar tadi, ia dipertandingkan. Kita pun apa hendak mengetahui juga apa yang pertandingan yang pernah dibuat ataupun juga ikut serta mengedarkan tongkat ini, tongkat alami Tun Umar. Ini kami selalu pernah adakan kampung lah, dua kampung Subuk sama Belimbing lah. Okey. Ya, dipertandingkan ya? Dipertandingkan, tapi anunya sudah kami adakan ada 4 kali sudah. Jadi akan datang ini berapa kali kami akan mengadakan mungkin Kutu Batu kali kalau insyaallah akan dibuat. Akan datang. Macam mana dengan mungkin ada juga orang-orang luar ataupun juga pelancong-pelancong apa untuk mendapatkan apa tongkat alami untuk dibawa ke apa ke negara dorang ni Tuan Sawa. Setakat ini belum pulang juga ada yang anulah pasal kami ini bukan juga dikenali ramai benar kan, cuma setakat di kampung Subuk Belimbing apa itu orang-orang luar ada juga yang melihatlah masa-masa pertandingan itu. Ada juga lah sebenarnya ada juga yang menawar-nawaran ni tongkat ini memang menilailah kadang. Itulah kalau apa diiringi dengan seperti disimpan adalah di kaca yang lebih cantik dan juga tadi dengan warnanya yang bersesuaian dan juga sebagai rata-rata berapa kaki tinggi ni kalau orang ialah untuk mendapatkan tongkatnya ni yang bisa kita buat ni Tuan Sawal. Tinggi maksudnya tinggi untuk satu tongkat ini. Tongkat ini tinggi ikut meter, dalam sukitiri tongkat ini sebenarnya 3 kaki membawa ke 4 kaki saja paling tinggi. Kalau pertandingan pun memang disyaratkan cuma itu. Tidak lebih daripada tidak kurang dari 3 kaki ataupun 3 kaki setengah panjang. Memang kalau yang alam ini tongkat-tongkat alam ini memang ia mempunyai apa bentuk yang unik. Cuma seperti yang Tuan katakan tadi ianya perlu dihalusi ya, dihalusi. Jadi ketika ini kejarangan. Di mana macam misal kata ada orang kan mau kan melihat dan sebagainya. Jadi di mana orang ini kan mengunjungi, menyaksikan sendiri ataupun melihat sendiri koleksi tungkat-tungkat di sekitar ini. Biasanya kalau macam ada orang kan menghubungkan berjanji apa itu ini, kadang-kadang kami biasanya di tempat kami di kawasan Cipatir atau sama di sana. Yang paling mudah kami anukan lah macam macam buat anu pun sana juga kami anukan. Jadi kami otomatis kami bawa tungkat kami ke sana lah. Ada pantang-pantang kan ya Tuan? Kalau macam bagi orang mendapatkan tungkat andika, anda boleh cemanika, anda boleh atau ada pantang-pantang, pantang larangnya? Bagi kami indahlah juga ada pantang yang tertentu lah. Kecuali bila masa kita ni mengambil ke hutan, terusnya kita ni maklumlah hutan kan. Itu mesti kita ni dikurangkan lah hanya orang cakap datang hutan tu apa itu ni. Sebab benda-benda ni memang di hutan ini memang macam-macam kan. Lagipun untuk mendapatkan ini memang payah sedikit lah. Yang jenis cuma ni kayu memang banyak kayu. Ini memang banyak kayu. Jenis-jenisnya itulah. Jenis-jenisnya macam kita ni melihat kayu ni kan. Kita ni pun masuk ke hutan itu pun bukan kita ni suka-suka hati kan, tabang-tabang. Kita ni lihat benda-benda kita ni perlukan, kita ni suka baru kita tabang. Jadi batas kita merenung pokok tu melihat tu. Memanglah. Sebabnya kita ni tujuan kita ni pun bukan untuk merusakkan hutan. Betul. Tapi kita cuma kan pasti kita ni suka benda tu baru kita ambil. Kalau sekiranya hanya orang tu kan ditabang-tabang-tabang lepas tu tinggalkan tak ada arti. Jadi kita ni puaskan hati baru kita ambil. Atau setiap hari kita ni masuk ke hutan kadang-kadang setengah hari kita masuk pun nasib kalau kita dapat yang paling unik lah. Dalam setengah hari tu belum jutaan tu dapat belum yang unik ya. Belum tentu dapat. Itulah apa ada juga macam peranakan apa anak-anak muda generasi sekarang ni ada juga yang belajar Arabis kita ni tu. Alhamdulillah sekarang ni banyak sudah yang anak-anak muda di kampung, anak-anak di kampung itulah, anak-anak di dua kampung itu yang
membuat tungkat ini lah. Alhamdulillah lah, itu yang kami anukan. Itu yang kami baik syukuri lah, pasal walaupun kami sekiranya sudah kurang aktif, tapi banyak lagi orang anak-anak baru kan. Kalau Tuan Omar sendiri ya, oleh kerana tungkat-tungkat tadi ada 100 lebih sudah koleksi tungkat dan juga terinspirasi daripada YouTube, kemudian aktif untuk membuat tungkat tadi. Jadi pandangan Tuan sendiri untuk generasi yang akan datang, adakah dorangan ini perlu belajar, bukan saya melihat, ataupun mungkin ada cara untuk memberikan dorangan ini minat belajar membuat tungkat tadi? Sebenarnya untuk beliau-beliau di Brunei Darussalam, anu ni ikut minat kita ni dia sebenarnya. Kalau yang minat dia mau ni sebenarnya. Tapi kalau yang beliau-beliau yang macam dah bekerja tu, dia boleh jadi usin sebenarnya anu ni. Kalau boleh yang anu berminat tu, teruskanlah anu membuat tungkat anu. Pasalnya ia jadi pendapatan lah kalau ya. Anu ngapa anu jalan? Ya. Kadang-kadang kan Atul dan juga Tuan, apabila bis kita membuat kreativiti semeni rupa, ia boleh menenangkan pemikiran, menghilangkan stres kan, kepuasan hati kan, dan juga apatah lagi membawa orang-orang masyarakat di luar sana untuk datang ke kampung apa kampung Subuk khususnya, sambil menerokai alam flora dan juga fauna, dan juga bis kita memperkenalkan lagi produk-produk di masa apa produk-produk semeni rupa. Jadi apa perancangan selepasan ini bagi Tuan Sawal untuk memperkembangkan lagi tongkat ini, keunikan tongkat ini? Bagi kami sebenarnya, kalau kami sebenarnya banyak bagi semangat lah pada anak-anak baru ini, anak-anak remaja ini, baik tak kamu cuba membuat apa itu ini, sebab kami pun makin berkurangan. Jadi apa yang kami lihat setiap pertandingan itu banyaklah anak-anak remaja yang baru-baru ini menyertai sekarang ini. Jadi itu yang kita ini banggakan lah. Jadi masa setiap pertandingan itu pun diorang pun kadang-kadang ada pendapatan juga, sebab masa lepas pertandingan itu masing-masing lah orang menawar-menawar ini, berapa dijual, berapa dijual. Jadi kalau kita ni kena dijual, dijual kalau yang kita ni sayangi, dah dijual lah. Dijual untuk koleksi ya. Macam mana kalau tu orang mendapatkan ni Tuan? Mungkin ada telefon dihubungi ataupun macam mana dapat ataupun datang saya ke galerinya, macam mana Tuan? Kalau orang kena nak, boleh berjumpa kami di markas kami di markas kami di Bukit Sepatin. Bila-bila masa, pasal kami tidak ada bahan, kami sendiri sana dari pagi sampai ke malam. Daripada pagi sampai ke malam. Dia itu awal-awal untuk orang ke sebelum naik ke sepanjang itu memang di sana. Dia ada pondok sana kan. Checkpointnya tu. Checkpointnya di sana. Alhamdulillah. Jadi tanya, terima kasih Tuan kerana dapat menerangkan kepada kita mengenai keunikan tongkat alami ini dan juga apa dijadikan sebagai satu inspirasi untuk lebih kreatif dan juga memanfaatkan bahan-bahan alami di apa di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang bermanfaat ya Tuan ya. Baik, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Sawal bin Lisa dan juga Tuan Omar bin Haji Jali dengan penerangan dengan pembuatan tongkat alami. Semoga terus berjaya dan juga sukses. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.